Badan gue udah seksi gini. Ya, lo harus diet ngunyah. Biar gigi lo gak tambah maju. Orang yang keker badan, Mon. Keker gigi. Ngomong seenak udel lo. Gak kelihatan, Mon. Laki-laki yang badannya maco karena dilihatnya sangat menarik, Del, dibandingkan dengan lelaki berbadan gendut. Untuk model maco ya, Mah? Ah, maco apaan, Del? Perut lu tuh buncit kayak orang cacingan. Barangan lo kalau ngomong. Nih, liatin otot tangan gue. Ini gue tahu tangan lo emang berotot, Del. Tapi lu lihat dong perut lo melotot. Bener kata temuan, Del. Badan kamu tuh udah terlalu gemuk. Mama ngelihatnya aja begah. Tuh, bener kan apa kata gue? Omongan temuan jangan didengerin, Mah. Dia emang udah sirik dari dulu sama Abdel. Sirik? Apaan yang harus disirikin dari lu, Del? Tampang lo aja sama tampang gue, cakepan gue kemana-mana. Mana lo yang cakep, Mon? Lo tanya sama RT 1, 2, di mana-mana juga orang bilang cakepan gua kemana-mana. Udah dong, masih pagi nih, berantemnya diterusin nanti siang aja. Del, mulai sekarang kamu mendingan diet aja deh, Del. Atau minum obat pengurus badan. Bener, Tante. Ah, udahlah gak usah ikut campur, Mon. Ini urusan ibu dan anak. Kamu masih udah ribut aja sih. Habis si Abdul duluan yang nyolot, Tante. Ya udah tau gue nyolot. Lo kenapa ikut nyolot? Biarin aja gue nyolot sendirian. Ya gue kan cuma ngasih tau doang. Kenapa lo jadi nyolot? Ya lo ngasih taunya nyolot. Siapa yang nyolot? Lo tuh yang nyolot. Ah, udah dong, ah! Gue emang udah gak bisa diakalin nih. Udah offset. Jempol udah gak kelihatan harus giniin. Apalagi itunya. Ah, pantesan cewek gak ada yang ngelirik. Gue harus diet nih. Tapi kalau gue diet, nanti makanan gue diembat temon. Malah temon yang untung, gue yang lapar. Cuma, Del, lu mau ngacam itu kaca retak, kek. Sampai kaca tuh berantakan, kek. Tetep aja gak bakal ada perubahan. Yang lu butuhin tuh lu harus diet. Biar badan lu gak melebar kemana-mana. Ya, lu juga harus diet, Mon. Diet apaan? Badan gua udah seksi gini. Ya, lu harus diet ngunyah. Biar gigi lu gak tambah maju. Orang yang keker badan, Mon. Keker gigi. Ngomong seenak udel lo. Gak kelihatan, Mon. Lo pagi-pagi udah mengutang, Mon. Tumben, Kis. Pagi-pagi pikiran lo udah jorok. Jorok apaan? Itu tadi lo ngomong kutang. Kok kutang sih, Mon? Ngutang. Nah, lo tahu, Kis, kalau gue mau ngutang. Nggak nyambung nih ngomong. Buat lu nggak nyambung, buat gua nyambung banget, Lis. Percuma, Mon. Gua nggak punya duit. Yah, roman-roman muka lo punya duit sama nggak punya duit. Itu kan gua hafal banget, Lis. Udah nggak usah bohong. Terus lu mau ngutang buat apaan, Mon? Gua mau beli obat gemuk di apotek. Biar badan gue nggak krempeng kayak badan lo. Wah, boleh tuh, Mon. Gua beli nanti ya. Ya udah sini duitnya. Nanti lu gua beli nato. Ah, itu mah sama aja gue yang bayarin, Mon. Ya nggak sama, Klis. Ini kan gue minjam. Oh iya ya. Yaudah, Mon. Gue anterin sana yuk. Ayo. Yuk. Mau kemana lo, Mon? Beli obat penggemuk badan, Del. Diem aja lo, kenapa? Lo sendiri mau kemana, Del? Gue mau beli obat pengurus badan.
lo tuh harusnya bukan beli obat pengurus badan, tapi pengecil perut. Gue sekalian mau beli obat perontok gigi. Perontok gigi? Buat apaan, Del? Ya, buat ngerontokin gigi dia. Biar gak cuma gigit. Nah, sembarangan aja lo. Bapak-bapak, ibu-ibu, obat. Obat apaan tuh rame-rame? Kuat, iya. Obat pelangsing. Ini obat penguat otot itu, obat jerawat. Itu tuh, kelasnya lo berdua. Di situ lo bisa beli obat penggemuk badan. Daripada beli di apotek, lo nggak sanggup. Tuh, beli sama tukang jamu pinggir jalan. Emang ada ya? Ada, Mon. Malahan ada yang lebih murah daripada apotek. Lebih lengkap lagi. Dari obat penggemuk badan, pengurus badan, sampai perontok gigi, Mon. Sama aja lo sama Abdul, Klis. Bisanya nyela doang. Wah, bener juga yang dibilang Muklis. Beli obat di apotek lebih mahal daripada di tukang jamu. Gue beli di tukang jamu aja deh. Ah, tapi gue tunggu teman sama si Muklis jalan dulu deh. Nanti ketahuan dia, bisa jatuh harga diri gue. Masa beli obat di tukang jamu pinggir jalan? Kalau tengah jalan sih masih mending. Cewek. Eh mas, kecilin dulu tuh perut. Baru godain saya. Emang gua harus buru-buru diet nih. Udah pakai kaos longgar, masih kelihatan aja buncitnya. Mon, warnanya kayak sirup sih, Mon. Baunya juga aneh, Mon. Ah, namanya juga obat, Klis. Mana ada sih yang wangi? Emangnya minyak wangi? Yaudah, Klis. Gue balik dulu aja ya. Loh, kok lo gak nyobain dulu obatnya, Mon? Agak. Ntar aja di rumah. Betul apa itu, Mon? Obat penyubur tubuh, Tante. Ah, setahu Tante, gak ada tuh obat penyubur tubuh. Yang ada itu, Mon, obat penyubur rambut dan penyubur tanaman, Mon. Ya, intinya sama aja, Tante. Buat nyuburin. Sok nanya, buat apaan? Jangan-jangan punya obat penyubur lain ya? Oh, iya. Ojek gak bayar. Lah, ini obat ada di sini. Bukannya gue taruh di dapur. Si Abdul kok naruh botol obat di dekat panci sih? Tuh anak kemana ya? Oh iya, kata tukang jamunya, kalau mau minum obatnya harus pakai air hangat. Abdul keroncongan, mah. Minum obat kurus kok malah tambah nafsu makan. Abdul juga bingung. Nah, jangan-jangan kamu salah minum obat ya? Gak mungkin, mah. Orang Abdul waktu beli obatnya nih, jelasin ke tukang obat itu. Saya mau beli obat pengurus badan. Nah, pasti belian di pinggir jalan. Kan mama kasih duit untuk beli obat di apotek, Den. Gitu. Capek juga kalau mondar-mandir terus. Kenapa bisa jadi gini ya? Bisa jadi ceking badan gua kalau gua ngair terus gini. Apa salah obat? Gak mungkin. Jagain dengan nempel. Dia nempel juga nih. Aduh.
kagak enak. Buah apa nih? Ih, si tepuk cepirit lagi. Betah banget sih celananya lengket tuh anak. Gimana Pak RT? Ototnya udah pada nongol belum? Nongol? Apanya yang nongol? Tulang kamu itu yang pada nongol. Sama muka kamu yang berantakan, nongol jerawat. Ah, Pak RT, kalau ngomong sekat-kate. Lagian udah tahu, badannya kayak penggilesan aja dipamerin segala. Bukannya gitu, Pak RT. Soalnya saya udah minum obat penumbuh otot. Eh, obat penumbuh otot dipikirin. Yang kau pikirkan itu, utang kamu itu loh. Tenang, Pak RT. Kalau masalah utang, nanti saya lunasin. Kalau badan saya udah berbentuk aderai. Hei, please, denger nih. Sampai rambutmu berwarna-warni, nggak bisa kayak aderai. Hah? Bisa-bisa nih, utang kamu numpuk kayak gunung. Aderai segala, nggak bisa. Burung murai ya, you know? Gua jadi bingung sama Pak RT. Anak buahnya pengen gemuk, malah ditakut-takutin utang. Yang ada mah, gua bukannya gemuk, malah mikirin utang terus. Gue pusing. Mendingan gua tidur aja dah.